Assalamualaikum dulur. Pada video kali ini kita akan melanjutkan konten dari Murotal Al-Qur'an. Kalau yang biasanya untuk mengisi konten Murotal Al-Qur'an adalah santri Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri. Nah, pada video kali ini beda daripada biasanya. Karena pada edisi Murotal hari ini nanti yang mengisi adalah Generus Pondok Pesantren Wali Barokah, atau kalau di PJPAC biasa kita kenal dengan istilah muda-mudi. Tapi muda-mudi yang kita datangkan pada hari ini juga bukan sembarang muda-mudi, karena suara beliau sering menghiasi di tahun 2020 dulu ketika pengajian asrama himpunan online. Nah, untuk mengenang atau untuk nostalgia sedikit, kita putarkan opening dari asrama himpunan online. Wa qimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Setelah sekian lama, alhamdulillah hari ini beliau mau untuk mengisi Murotal. Jadi yang biasanya hanya tampil di belakang layar, hari ini beliau memberanikan diri di depan layar. Maka dari itu, untuk Murotal yang diambil gambar tanggal 9 Juli 2011 jam 5 sore, kita beri judul dengan Murotal edisi spesial opening asrama himpunan online. Tanpa panjang lebar lagi, barangkali teman-teman sudah penasaran siapa atau dia, apakah dia lebih tampan daripada saya yang ada duduk di sini, apakah dia subscribernya lebih banyak dari saya yang sudah 38.000 subscriber, apakah dia followernya lebih banyak daripada saya yang 5.000 subscriber. Saya tidak sombong, tapi masalah ketampanan tetap saya juaranya. Tapi kalau masalah Murotal, saya mundur pelan-pelan. Oke, langsung saja kita panggilkan, kita berikan kesempatan untuk duduk di sini membaca Al-Qur'an, ayat suci Al-Qur'an, dan nanti bagi generus yang ada di luar sana bisa dijadikan contoh sekaligus teladan, dan juga bisa dijadikan ajang belajar terutama dari segi bacaan nada, sehingga kita generus LDII bisa menjadi generus yang tartil, lancar dalam membaca Al-Qur'an. Dari saya cukup sekian. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Ahmad Al-Fahmi dari Genrus Pondok Wali Barokah Kediri. Ya, walaupun tadi Pak Gigi bilang saya kalah ganteng dengan Pak Gigi, tapi insya Allah saya nggak kalah manis dengan Pak Gigi, bahkan lebih manis saya. Di sini saya akan membacakan surat Al-Hajj ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Wa man yushrik billahi فكأنما خر من السماء
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبطين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah